Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam sayang. Yang, tumben kamu lama banget. Iya sayang, aku minta maaf. Soalnya barusan masih ngisi bensin. Oh gitu, iya. Sayang sudah tadi nungguin. Iya sayang, aku udah dari 15 menit yang lalu di sini. Aku tuh nunggu di depan, emang sengaja. Soalnya kalau aku di dalam, takutnya nanti kalau misalkan sayang manggil, aku nggak denger, ya kan? Iya bener juga kamu sayang. Sayang, lihat dulu gimana? Aku udah cantik belum pakai baju ini? Ya cantik banget lah sayang, cocok kamu pakai baju ini. Duh iya, makasih sayang. Yaudah yuk kita, mending langsung jalan aja. Tunggu dulu sayang, sebelum kita berangkat jalan-jalan, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong sesuatu? Sesuatu apa sayang? Ya gini sayang, ini tentang hubungan kita. Aku mau, aku jadi pacar kamu satu-satunya sayang. Maksudnya gimana sayang? Aku harus mutusin Mas Danang gitu? Iya sayang, soalnya aku capek gini-gini terus. Dan lagi ya sayang, aku pengen cepet-cepet nikah. Hah? Pengen cepet nikah? Bentar-bentar deh sayang, ini kamu serius ngomong kayak gini? Biasanya kan kamu nggak keburu kalau masalah nikah sayang. Ya serius lah sayang, soalnya ini ada kabar baik sayang. Kabar baik? Iya sayang, bentar lagi aku bakalan kerja di kantoran. Dan aku bakalan jadi manajer sayang. Apa? Jadi manajer? Iya dong sayang, nanti gaji aku itu besar. Wah sayang, kamu ini serius? Serius sayang. Aduh, makanya aku pengen cepet-cepet nikah sama kamu. Soalnya kamu itu cocok sudah sama aku. Aduh iya sayang, tapi kamu ini beneran langsung jadi manajer? Iya beneran lah sayang. Aduh, ngapain aku bohong? Aduh sayang, kalau kayak gini aku juga pengen cepet-cepet nikah sayang. Dan aku juga gak sabar pengen jadi istrinya manajer. Ya makanya itu, kamu cepetan tuh putusin pacar kamu. Yaudah, tenang aja sayang. Pokoknya dalam waktu dekat ini aku pasti putusin Mas Danang tuh. Lagian kan Mas Danang juga gak jelas sayang. Dia ya omongannya aja yang kerja kantoran, tapi dia ya tetap gitu-gitu aja, tetap miskin, gak jelas, karirnya gak naik-naik. Pasti dia tuh cuma karyawan biasa sayang. Udah, sayang tenang aja ya. Pokoknya aku pasti bakal putusin tuh si Danang. Dan ya, jangan tenang aja sayang, tapi jangan lama-lama. Iya sayang, udah tenang aja. Pokoknya nanti aku bakal cari momen yang pas dulu, terus aku putusin deh dia. Terus nanti kita atur pernikahan kita ya. Oke siap, janji ya. Iya sayang, cepetan janji diputusin. Iya, yaudah sayang, mending sekarang kita jalan aja. Tapi makan dulu ya, aku belum sarapan sayang. Iya sayang, ya udah kita mau makan di mana? Aku mau makan di Solaria ya. Oke siap. Yaudah yuk. Yuk. Bos Danang, kok dia bisa sama cowok lain? Wah, pasti ada yang gak beres ini. Soalnya kuncingannya aja pegang sampai mesra gitu. Waduh, ya udah deh, mending sekarang aku berangkat meeting. Sekalian aku bilang sama Bos Danang apa yang aku lihat. Wah, kasihan banget Bos Danang. Oh iya, Jack. Iya, Bos. File meeting ini usahakan harus selesai sebelum hari Selasa. Soalnya aku ini meetingnya hari Rabu, Jack. Oh, gitu, Bos. Iya, Bos. Dan aku minta tolong sama kamu kalau misalkan ada kekurangan, kesalahan atau ada hal yang kurang pas, kamu langsung ubah ya. Oh, siap, Bos. Ya udah kalau begitu. Iya, Bos. Tapi bos, gini bos, ini sebagian filenya tuh ada di Devi bos, sedangkan Devi belum datang bos. Iya ya, si Devi ini kok sih belum datang ya? Ya udah Jack, aku coba telepon dulu ya Jack. Oh iya bos. Kok nggak diangkat ya? Mungkin di jalan bos.
Iya Jack, mungkin si Devi ini di jalan ya. Tapi nggak mungkin kalau Devi lupa. Ya udah deh, kita tungguin aja di sini. Nanti ketika Devi datang, kamu langsung minta filenya ya. Soalnya kamu harus periksa juga file si Devi. Kan masalah perbaikan kamu harus memperbaiki. Siap bos, aman bos. Dan lagi Dek, dan lagi Jack, untuk hari Rabu aku minta tolong sama kamu atur meetingnya untuk aku sama Devi aja yang berangkat. Oh. Aku nggak mau sama yang lain. Oh, siap bos, ya. Ya udah kalau gitu. Halo Kevin. Iya. Oh, iya Kevin, jadi. Iya. Oh ya udah, kamu nanti antar ke selok yang pernah aku kirim ya. Iya. Ya udah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kevin bos. Iya Jack. Ada apa ya bos? Ya nggak ada apa-apa. Cuma Kevin ini ada perintah dari aku. Jadi udahlah, kamu nggak perlu tahu. Oh siap bos. Ya udah, dilanjutin pengerjaan sambil kita nunggu si Devi. Oh, iya siap bos. Assalamualaikum. Oh, Devi. Permisi, Bos. Oh iya, silakan duduk, Devi. Kamu kok terlambat sih, Devi? Aduh. Aku barusan telepon kamu, juga kamu nggak angkat. Iya, Bos Danang. Saya minta maaf ya, Bos. Iya. Soalnya saya masih jadikan file-file itu PDF. Iya, jadinya saya nungguin, Bos. Maaf ya, Bos. Saya tadi udah berusaha cepat, ternyata saya masih terlambat. Iya, Devi, nggak apa-apa. Soalnya aku juga baru ingat kata si Jack, file-filenya sebagian itu ada di kamu. Soalnya kan yang mau aku harapkan itu file-file untuk meeting itu selesai sebelum hari Selasa. Dan lagi aku minta tolong sama kamu ya, hari Rabu aku mau meeting sama kamu. Iya bos, sama saya. Iya sama kamu. Saya sendiri bos. Ya enggak, kita berdua. Oh. Ya udah kalau gitu kita mulai aja pengerjaannya. Siap bos. Bos, maaf bos sebelumnya. Iya, ada apa Dek? Saya mau menyampaikan sesuatu, Bos. Oh, ya udah kamu sampaikan aja. Aduh, tapi gimana ya, Bos? Saya takut. Oh, ya udah kalau kamu takut, kamu nggak usah menyampaikan aja. Gitu aja. Aduh, tapi ini masalahnya fatal, Bos. Ya, ada apa? Berkasnya kamu format gitu. Enggak bos. Jadi gini bos, maaf ya bos sebelumnya. Bukannya saya ini mau ikut campur urusan pribadi bos, sama sekali saya nggak ada niatan untuk itu bos. Iya. Cuman tadi waktu saya mau berangkat ke sini, kebetulan saya lewat depan rumah pacar bos. Iya. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau pacar bos itu boncengan dengan laki-laki lain dan mesra bos. Hah? Kamu gak usah ikut dengerin. Iya bos, maaf bos. Kerjakan? Iya bos. Kamu serius deh? Iya bos, saya serius. Kamu salah lihat. Enggak bos, saya kan ya walaupun gak pernah tatap muka langsung sama pacar bos, tapi kan saya hafal bos. Saya berani sumpah bos, apa yang saya katakan itu benar adanya, saya gak mengada-ngada. Apa cara aku langsung mengukir ya? Kamu kapan lihatnya? Aku mau berangkat sini. Iya bos, betul. Ya udah deh, gini aja. Nanti kamu ikut aku ke rumah pacar aku. Hah? Ikut ke rumah pacar bos? Ya. Aduh. Kamu ikut sebagai saksi kalau kamu melihatnya tadi pagi boncengan sama laki-laki. Aduh bos, saya takut bos. Nanti saya dikira merusak hubungan bos dengan pacar bos. Gak apa-apa Devi. Kamu ini menyampaikan kebenaran. Kalau kamu gak ngomong kayak gitu, berarti kamu gak melindungin aku sebagai bos kamu. Udahlah, masalah keselamatan kamu biar aku yang jamin semuanya. Iya, saya ikut apa kata bos saja deh. Ya udah, kita selesaikan dulu pekerjaan yang di sini, habis itu kita ke kantor. Nanti selesainya pekerjaan di kantor, kamu ikut aku ya. Baik bos. Saya mau keluarin semuanya. Iya, ini Jack flash disknya. Iya.
Ya udah Devi, kita duduk di sini dulu ya. Bos. Tapi apa bos yakin nunggu di sini? Ya yakin lah Devi. Kenapa aku langsung menuju rumah pacar aku? Karena ini biar langsung terbukti. Iya. Kan kalau misalkan dia itu keluar, otomatis dia bakal juga diantar pulang. Iya juga sih bos. Cuman ini terlalu ekstrim bos. Saya takut nanti saya disalahkan. Udah, kamu tenang aja. Tapi kamu benar-benar yakin kan kalau tadi ngeliat pacar aku keluar sama laki-laki lain? Iya bener bos, saya yakin 1000%. Saya kan, iya udah sering juga ketemu sama pacar bos. Jadi saya gak mungkin salah lihat. Yang bikin saya itu curiga ya, karena boncengannya itu iya bukan selayak. Iya, aku tahu kok. Ya udah deh, kalau kayak gitu lebih baik kita nungguin di sini aja ya. Iya bos, tapi bos, nanti kalau pacarnya bos marah sama saya, gimana bos? Apaannya yang gimana Devi? Kan ini lebih enak ada kamu di sini. Jadi kamu jadi saksinya kalau kamu tadi pagi ngeliat pacar aku dibonceng cowok lain. Iya bos, saya tahu. Cuma saya takut bos. Ya takut marah sama pacar bos. Tuh Devi, kamu tenang aja. Lagian kamu ini menyampaikan kebenaran, bukan fitnah, ya kan? Iya, kamu tenang aja. Kalau misalkan kamu memang benar, ya aku pasti belain kamu lah. Aku bakal ya menyalahin dia. Tapi kalau misalkan ini nggak benar ya, nanti biar kamu aja yang klarifikasi. Iya bos. Kalau memang dugaan saya itu nggak benar, saya yang akan minta maaf sama pacar bos. Ya kalau saya nggak minta maaf kan, jatuhnya saya fitnah pacar bos. Ya emang kayak itu Devi. Ya udah deh. Semoga aja mau benar atau mau salah, ini sama-sama dapat jalan keluar. Iya bos. Ya udah kalau kayak gitu, kita tungguin aja pacar aku di sini. Siapa tahu sebentar lagi pacar aku ini beneran datang. Iya bos. Sayang, stop. Ah, apa sayang? Aduh, sayang. Ada Mas Danang, gimana ini? Udah, ini kesempatan kita. Iya sayang. Jawab pertanyaan aku. Ini siapa? Ini teman aku sayang. Teman kamu? Kamu yakin itu teman kamu? Tapi kok kamu mesra banget? Mesra banget? Enggak kok sayang, enggak. Udah sayang, aku aja. Nih, manajer. Iya, Mas. Saya emang pacarnya. Emangnya kenapa? Hah? Iqbal, jawab pertanyaan aku. Apa benar yang disampaikan laki-laki ini? Udah, sayang. Aku aja. Iya, Mas. Emangnya kenapa? Aku tuh ya, udah bosen sama kamu. Aku gak pernah bahagia sama kamu. Aku mending milih Mas Samsul aja daripada kamu. Berarti benar ya, Dev? Apa yang kamu bilang sama aku? Apa yang kamu bilang sama kamu? Iya. Berarti kamu tahu ini gara-gara cewek ini? Iya. Kalau nggak Devi bilang sama aku, mungkin perselingkuhan kamu ini nggak bakal aku ketahuin. Untung aja ya, Devi ngeliat kamu tadi dijemput sama laki-laki ini. Maksud kamu apa? Kamu nggak tahu kalau wanita ini punya pacar? Ya, aku tahu. Ya, aku berani pacaran Hikmah, ya karena kamu gak jelas. Hah? Bilangnya cuman kerja kantoran. Tapi kan kerjaan kamu gak jelas. Iya nih, Mas. Aku bentar lagi akan jadi manajer. Apa? Jadi sebabnya karena ini Hikmah? Iya Mas, udah ya Mas. Kamu tuh gak usah nganggep aku selingkuh sama Mas Samsul. Lagian aku tuh ya sama-sama mau, bukan dipaksa. Udah Mas, kamu gak usah mau-mau sama aku lagi. Sekarang gini Hikmah, oke lah kalau kamu ini sama-sama mau sama orang ini. Tapi kan posisinya kamu punya pacar. Kecuali sebelum kamu jadian sama orang ini, kamu minta putus sama aku, mungkin aku akan mengaklumi. Ya aku. Ini kita masih ada hubungan loh. Aduh apa Mas. Apa itu gak ingatkan selingkuh? Udah lah Hikmah. Kamu itu gak usah membela diri secara sepihak kayak gini. Aduh, kamu ini cerewet banget jadi cowok. Pelan-pelan dong kalau ngomong, jangan ngerocos kayak gitu. Mas, lihat ya Mas, dengerin ya Mas. Aku itu emang sengaja kayak gini, karena apa? Karena biar aku punya dua selingan gitu. Terus kenapa aku gak mutusin kamu? Karena aku belum nemu yang waktu yang pas. Kalau ini sekarang udah waktu yang pas.
Udah ya mas, mulai sekarang kita putus aja. Udah kan, udah dengar. Hikmah udah mutusin kamu. Memang kamu wanita gak punya harga diri ya. Daripada kamu laki-laki yang gak jelas. Kerjaan kamu juga gak jelas. Kamu dari dulu bilang kerja di kantoran. Tapi apa, karir kamu gak naik-naik. Kamu tetap aja kayak gini, ya kan? Iya Hikmah, aku tahu. Kalau dari dulu aku gini-gini aja. Tapi apa kamu gak lihat dari dulu usaha aku ini membahagiakan kamu, setia sama kamu, selalu meluangkan waktu buat kamu. Apa kamu gak mikir sampai kamu ini tega ngelakuin hal ini? Aduh, usaha apa mas? Usaha yang mana yang kamu bilang kamu pernah ngebahagiain aku? Enggak ya mas, gak pernah. Sekalipun pernah ya mas, mungkin kamu cuma beliin aku barang-barang yang murah, ya kan? Beda nih kalau sama pacar aku yang sekarang. Dia itu selalu beliin aku barang-barang yang branded. Oh, jadi mentang-mentang dia itu sering beliin kamu barang branded, kamu tergila-gila sama laki-laki ini. Sungguh murah sekali kamu Hikmah ditukar dengan barang. Apaan sih mas? Itu bukan cuma ya. Itu tuh bukan cuma. Itu tuh sesuatu yang berharga. Karena apa? Dia meluangkan uangnya buat aku. Nggak kayak kamu mas. Kamu nih ya juga udah bertahun-tahun kerja, katanya kerja kantoran, tapi kamu nggak dapat apa-apa. Lihat nih, calon suami aku yang sekarang, dia itu sebentar lagi udah jadi manajer, terus pasti naik mobil ya kan sayang? Iya dong sayang. Oh iya sayang, saya yang tahu dia kerja di kantor mana? Aduh, iya ya sayang, aku nggak tahu. Loh, gimana sih sayang? Ya mungkin kamu dibohongin sama orang ini. Iya sayang, aku baru kepikiran sekarang deh. Jangan-jangan kamu aslinya cuman sales gitu ya. Cuman kamu pura-pura aja kerja di kantoran, iya kan? Udah Hikmah, kamu nggak usah mencari kesalahan aku. Kalau kamu salah ya salah aja, akuin kesalahan kamu. Udah mas, jangan nyalain si Hikmah, yang salah itu kamu. Kenapa kamu jadi orang miskin? Ya jadinya Hikmah milih aku. Makanya mas, kamu tuh sadar diri jadi orang. Kalau kamu itu miskin, seharusnya kamu gak usah pacaran sama aku mas. Aduh udahlah Hikmah, tapi gak apa-apa kok. Ya aku lega banget bisa ngelihat sifat asli kamu. Sebelum aku memikirkan ya untuk menjalani hal yang lebih serius sama kamu. Aduh, kamu tuh jangan mimpi, mas. Aku aja nggak pernah kepikiran buat jalan hubungan yang lebih serius sama kamu. Karena apa? Karena aku tahu kalau misalkan aku nih ya nikah sama kamu, hidup aku bakal melarat. Udahlah, mas. Kamu lepasin aja si Hikmah. Karena apa? Bentar lagi kita akan bakal nikah. Oke, mas. Aku bakal ngelepas si Hikmah kok, kamu tenang aja, kamu gak usah khawatir. Jadi kamu ya anggapannya sekarang pemenang wanita murahan ini. Kamu ini apa-apaan sih? Aku dari tadi udah bilang ya kita udah putus, jadi kamu gak usah maki-maki aku kayak gitu. Loh, kalau kamu dimaki-maki kamu gak terima. Dari tadi kamu mencari kesalahan aku, seakan-akan kamu ini gak pernah buat salah sama aku. Iya aku sih Hikmah, itu gak adil namanya. Apaan sih, aku itu buat salah ya karena kamunya juga yang salah. Bentar deh, kayaknya dari tadi ada yang aneh. Ini perempuan siapa nih yang bilang-bilang aku selingkuh sama dia? Siapa ini? Apa jangan-jangan ini juga selingkuhan kamu? Hikmah, kamu kalau ngomong dijaga ya. Devi ini teman aku, dia bukan siapa-siapa aku. Dia cuma bilang kalau kamu itu jalan sama laki-laki lain. Aduh, udahlah mas, kamu ngaku aja. Kamu tuh jadi orang ya, gak usah sok suci. Dari tadi kamu maki-maki aku, padahal kamu sendirinya juga selingkuh, iya kan? Hikmah, aku berani sumpah ya, Devi ini cuma teman aku. Dia gak ada hubungan apa-apa sama aku. Iya mbak, betul. Saya ini cuma temennya Mas Danang. Iya. Saya ini bukan selingkuhannya. Jadi tolonglah. Udah. Jangan bahas ini semua. Yang terpenting sekarang kamu sama Hikmah sudah putus. Dan lagi Hikmah pasti menyesal deh pacaran sama kamu. Iya iyalah sayang, aku tuh nyesel banget pacaran sama dia sayang. Tapi untungnya aja aku ketemu sama kamu, jadi aku terselamatkan dari hidup miskin sama kamu. Aduh Hikmah, iya. Udah kan, sekarang kamu sudah sah putus sama aku. Iya dong. Jadi tolonglah, gak usah ya jelek-jelekin aku. Kayak kamu ini gak ada kerjaan banget. Aduh. Kamu ini seakan-akan gak mau mengakuin kesalahan kamu, Hikmah. Mas, udah jangan nyalahkan Hikmah. Yang salah itu kamu, bukan Hikmah. Hikmah,
Saya sebenarnya nggak mau ikut campur ya. Cuman dari tadi saya dengerin Mbak Hikmah keterlaluan sama Mas Danang. Saya cuma mengingatkan satu hal aja sama Mbak Hikmah. Jangan pernah menyesal nanti di belakang. Haduh. Hari. Mbak-mbak yang nggak jelas. Mbak-mbak yang saya nggak tahu siapa namanya. Ngapain saya nyesel? Nih lihat, pacar saya lebih oke. Kerjaannya lebih mapan. Sepedanya juga lebih oke. Ngapain saya nyesel sama laki-laki kayak gini? Oh iya, kamu kesini nanya apa? Motor itu? Bukan. Itu motor saya, Mas. Bukan, sayang. Pokoknya motor Beat dia tuh lebih jelek, lebih di bawahnya dari Beat itu. Oh, berarti masih kalah jauh sama aku, sayang. Iya, iyalah, sayang. Kan aku tadi udah bilang, sayang. Dia itu udah bertahun-tahun kerja di kantoran katanya. Tapi sampai sekarang pun dia tetap nggak ada peningkatan. Iya, kan aku udah bilang, sayang. Mungkin dia bohong sama kamu, ya kan? Iya, benar. Enggak kok, aku nggak bohong sama kamu. Ya, cuman ya gini aja Hikmah. Semoga keputusan kamu ini tidak bikin kamu menyesal di kemudian hari. Aduh, enggak, Mas. Ngapain aku nyesel, Mas? Ngapain? Enggak sama sekali. Malahan aku seneng banget bisa putus dari kamu dan aku bisa pacaran sama Mas Samsul ini. Enggak backstreet lagi. Bentar lagi aku bakalan jadi manajer. Ya agak mungkin lah Hikmah menyesal, ya kan? Masih bentar lagi. Belum jadi manajer udah sombong. Aduh, apalagi sudah jadi manajer. Aduh, tapi tuh ya, ini udah jelas, udah fix banget kalau bakal diangkat jadi manajer. Udah, kalau masih bakal, ini masih belum tentu, masih 50-50. Udah ya, ini fix, aku bakalan jadi manajer. Udah, kamu diem aja. Mbak Hikmah, saya rasa Mbak Hikmah akan menyesal deh. Ya, meninggalkan Mas Danang yang buat saya sih dia laki-laki perfect. Tuh kan, kamu sampai bilang dia laki-laki perfect. Kamu nih ya, kalian berdua gak usah sok suci. Sampai bilang aku perempuan murahan. Aku ya gitu. Kalian berdua nih juga murahan. Kalian kan bohong, padahal aslinya punya hubungan, ya kan? Hikmah, memang susah ya ngomong sama kamu. Udahlah, kamu mau percaya atau tidak, itu urusan kamu. Yang terpenting, intinya sekarang kamu bukan siapa-siapa aku lagi, ngerti? Iya, emang kita mulai sekarang udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Dan ya Mas, harus kamu tahu ya Mas, aku tuh bersyukur, aku bahagia banget bisa lepas dari orang miskin kayak kamu. Aku juga bersyukur kok Hikmah, aku bisa lepas dari hubungan sama kamu itu. Aduh, yang harusnya lebih bersyukur tuh aku, Mas. Karena apa? Aku tuh terselamatkan dari kamu. Kalau enggak nih ya, aku bisa-bisa hidup miskin nanti selama-lamanya sama kamu. Iya bener kamu, sayang. Bending kamu kan sama aku aja, sayang. Ya iya lah, sayang. Terjamin, ya kan, sayang? Iya, sayang. Mbak, tapi saya pastikan Mbaknya pasti menyesal ya meninggalkan orang seperfect Mas Danang. Tuh kan, kamu sampai bilang Mas Danang perfect. Nggak mungkin nih, di antara kalian berdua nggak ada apa-apa. Udahlah Hikmah, kamu nggak usah ngurusin kita berdua. Yang terpenting aku sudah menyampaikan apa yang benar, bukan yang salah. Sekarang urus aja sifat kamu itu. Masa wanita perilakunya kayak kamu, Hikmah. Aduh, kalau aku jadi kamu, aku malu, Hikmah. Miris, Mas. Apalagi kayak gini seleranya. Jadi ini selera kamu. Emangnya kenapa? Lihat nih, pacar aku ganteng, keren, kaya. Naiknya aja sepeda motor Vespa. Dan bentar lagi nih ya, dia itu jadi calon manajer. Pasti kemana-mana naiknya mobil. Beda tuh sama kamu. Masih calon aja udah bangganya dari tadi. Aduh, ya. Loh, harus bangga, ya kan? Harus mirip banget. Sayang, kenapa, sayang? Nggak tahu, sayang. Siapa ya? Kevin? Loh, sayang, teman kamu? Iya, sayang. Ada di sini juga, Cul. Iya, Pin. Bos, ini, Bos. Kunci mobilnya. Bos. Ya, Kevin. Makasih banyak ya. Iya, Bos. Ternyata kamu datang di waktu yang tepat. Pin. Bentar. Mas, kok Masnya datang manggil bos sih, Mas? Dia itu orang miskin, Mas. Buat apa Masnya manggil bos? Iya, Pin. Kamu ngapain manggil bos sama dia? Loh, ini bos aku, Cul. Bos. Ya, bos, ini teman saya, bos, yang mau minta kerjaan sama bos. Hah? Oh, jadi orang yang kamu bilang teman kamu minta pekerjaan orang ini? Iya, bos, bener, bos. Selingkuhan pacar aku. Hah? Selingkuhan pacar bos, Pin. Duh,
Masa iya sih? Ini bos kamu? Iya. Oh, mas. Aduh, masnya ini datang-datang sudah dadakan. Kok bercandanya kayak gini sih? Apin, bercanda? Ini bener bos aku, Con. Hah? Jadi dia orang miskin. Loh, kok bisa hanya kamu bilang orang miskin? Mas ini serius apa bercanda apa gimana sih? Saya sampai bingung. Serius, Mbak. Emangnya ini ada apa, bos? Jadi gini, Kevin. Aku ini tadi pagi dengar kabar kalau misalkan pacar aku ini dijemput laki-laki lain dan dibonceng mesra-mesraan. Ya ternyata teman kamu ini. Enggak taunya setelah aku kesini ternyata benar, dia itu ternyata berselingkuh di belakang aku. Apa? Kamu ngerebut pacar bos aku, Jun? Ya bukan ngerebut, Kevin, cuman pacar aku yang gatel. Aduh. Katanya ya dia alasannya kalau aku ini cuma karyawan biasa, aku ini orang miskin, seperti ini gak ada perubahan. Ya jadinya dia itu ya akhirnya mutusin aku. Tapi aku gak masalah kok, Kevin. Ternyata sebelum aku melangkah lebih jauh dan sebelum aku ini mau menghadiahkan mobil ini untuk pacar aku, semuanya sudah terbongkar semuanya. Ya, jadi aku gak sia-sia mendapatkan kejadian seperti ini. Mas Denang barusan ngomong apa, Mas? Mau menghadiahkan mobil itu buat aku? Mas, itu serius? Ya serius dong, Hikmah. Seperti yang aku katakan barusan, untungnya ada kejadian seperti ini, jadi aku bisa tahu sifat asli dan sebenarnya kamu itu seperti apa. Dan sekarang juga aku akan membatalkan untuk memberikan hadiah mobil itu sama kamu, ngerti? Berarti Mas Danung ini serius. Mas, selama ini berarti Mas Danung orang kaya. Aduh, Mas, aku minta maaf, Mas Danang. Mas, aku minta maaf. Mas, kita jangan putus ya, Mas. Aku masih sayang banget sama Mas Danang. Minta maaf? Kamu pikir aku laki-laki bodoh yang mau memaafkan wanita seperti kamu? Apalagi hadiah yang akan aku berikan sama kamu ini nggak kecil, Hikmah. Aduh, maaf banget nih, Hikmah. Sorry banget nih, ya. Aku itu gak mau dibodohin seperti wanita kayak kamu. Mas. Jangan sentuh-sentuh aku. Mas Danang, tadi aku tuh cuman hilaf, Mas. Mas, aku janji ke depannya aku gak akan kayak gini lagi. Mas, ayo kita balikan, kita jangan putus ya, Mas. Mas. Sayang. Udah, sayang. Pin. Kamu kenapa? Serius? Ini bos kamu, Pin. Iya, Cun. Ini bos aku, pemilik PT Aksana Jaya. Iya, Mas. Saya aja sebenarnya saya ini bukan temennya, tapi saya sekretaris pribadinya. Sekretaris pribadi? Iya, saya kan udah bilang sama mbaknya. Saya juga sudah mengingatkan. Sebentar ya, Mas. Kalau mbak jangan sampai menyesal, Pak, meninggalkan orang seperfect Mas Danang. Saya minta maaf ya, Pak, atas tingkah laku saya, Pak. Saya janji kok, Pak. Calon manajer. Saya bakalan putusin Hikmah. Jangan sentuh-sentuh aku lagi atau kamu aku ludahin muka kamu. Enggak, Mas, tapi aku gak mau putus sama Mas Danang. Kevin, ya bos. Pada intinya teman kamu ini gak akan aku kasih pekerjaan. Pak, saya ya, bos, lagi butuh bos. Pekerjaan, Pak. Saya mohon, Pak, saya minta maaf. Kamu butuh pekerjaan, tapi aku gak butuh karyawan kayak kamu. Saya janji, Mas, bakal putusin Hikmah. Iya, mau sekarang kita putus. Mas, ayo kita balikan, Mas. Udah. Mas, aku gak mau sama kamu. Mas Danang. Dan asal kamu tahu ya, kamu dari tadi sudah membanggakan laki-laki gak jelas ini. Ternyata dia masih butuh sama aku. Udahlah, Hikmah. Sekarang, yang lebih jelasnya, aku sudah gak ada apa-apa sama kamu lagi dan aku tidak berharap untuk dipertemukan sama kamu. Enggak, Mas. Aku sayang sama Mas Danang. Mas. Pak, saya mohon, Pak. Saya butuh pekerjaan. Aduh. Kamu jangan banyak bicara. Diam ya. Manager. Devi, sini. Iya, Bos. Ada apa, Bos? Sekarang, mumpung aku sudah gak ada apa-apa lagi, kalau aku boleh jujur, seandainya aku itu gak punya pasangan, mungkin aku akan mengungkapkan perasaan aku ini sama kamu, ya? Devi? Maksud bos? Gimana bos? Sebelum aku punya pacar, aku sudah ada rasa sama kamu, Devi. Apa? Rasa, bos? Iya. Aduh, apa bos yakin? Iya. Mas. Dan kabar baiknya lagi, kalau kamu mau, aku akan menikahi kamu. Dan mobil ini aku berikan sama kamu. Aduh, bos. Mas. Saya tahu, bos.
bos dalam kondisi galau. Oh enggak. Tapi saya enggak mau. Oh enggak, Devi. Udah. Kamu terima aja ini. Ya, aku cuman mengungkapkan apa yang aku rasakan selama ini, Devi. Kalau kamu enggak keberatan ya kamu ya mau menerima atau enggak? Enggak. Kamu tuh enggak boleh nerima. Kamu jangan sabar, bos. Sabar, bos. Gitu. Oh, udah, Mbak, diam dulu. Kalau kamu menerima ya pernyataan aku ini, silahkan kamu terima. Ya, aku gak memaksakan, Devi. Cuman aku mungkin sekarang sudah waktu yang tepat untuk aku mengungkapkan apa yang aku rasakan saat ini. Dan aku rasa kamu yang lebih pantas, Devi, mendapatkan hadiah ini. Karena kenapa? Kamu yang selalu ada buat aku, kamu selalu menemani aku, kamu selalu, ya kalau aku suruh-suruh kamu, kamu mesti langsung gerak cepat. Ya, aku rasa kamu ini pantas mendapatkan semuanya. Dan aku kalau boleh jujur ya, aku mau mengatakan yang tadi. Sebenarnya aku menyimpan rasa sama kamu. Maaf ya bos, sebelumnya ini di luar pekerjaan. Ya, kalau boleh jujur, siapa sih bos perempuan yang gak tertarik sama orang seperti bos? Selain bos itu pintar, baik hati, juga ya bisa dibilang udah laki-laki mapan. Tapi bos, saya kalau mau menerima bos, saya gak minta mobil ini bos. Saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta ya bos bisa mencintai saya apa adanya. Oke, siap, aku bakal mencintai kamu apa adanya. Dan mobil ini akan aku ambil, dan aku akan menjadikan mobil ini mahar buat kamu. Kevin, sekarang kita pulang. Aku minta tolong, kamu bawa sepeda motor si Devi, dan aku akan naik mobil itu. Siap bos. Yaudah, yuk kita pulang. Aduh. Ingat, gak ada pekerjaan buat kamu, dan kamu bukan siapa-siapa lagi. Mas! Mas! Mas Danang! Aduh, Mas! Aduh, gimana sih ini? Mas Danang! Mas, aku minta maaf, Mas! Mas! Aduh, ini semua gara-gara kamu! Apaan sih, sayang? Aku ini batal kerja di kantoran. Aku ini batal ya. Dikasih hadiah mobil gara-gara kamu. Udah ya, Miss Absurd. Mulai sekarang, kita putus aja. Loh, kita kok putus, sayang? Aku minta maaf tadi, sayang. Enggak ada maaf-maaf. Lagian, kamu juga enggak akan jadi manajer, kan? Tuh, kamu sudah ditolak sama Mas Danang. Duh, tahu kayak gitu, aku enggak mau selingkuh-selingkuh. Bener kata Mas Danang, selera aku rendahan. Masa iya aku mau sama orang kayak kamu? Sayang, aku kan ini anaknya orang kaya, sayang. Aduh. Ih, aku sebel sama kamu. Udah, pokoknya kita putus. Karena aku pergi, jangan di sini. Sayang. Aduh, kok malah kayak gini sih?